Salam sejahtera kawan-kawan. Ini adalah pendakian yang pertama untuk tahun 2020 dan pendakian yang ke-9 bagi saya. Dan jujurnya rasanya kali ini paling teruk, sebab satu, kita dah berumur dan juga masalah orang perempuan. Grease-grease ni semua dah kurang dah. Tapi Alhamdulillah berjaya sampai, kerana yang penting kita mesti tetap berusaha, tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga dengan peserta-peserta mobile apps yang mengikuti program-program saya. Ada yang lambat, ada yang ni. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai iltizam yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi, pasti kejayaan akan tercapai. Kita ni bukan macam orang muda-muda dah. Macam saya ni dah umur 49 tahun. Dan tahun ni memang very challenging. Ini pendakian yang pertama. InsyaAllah hari ni turun dan rehat satu hari. Dan naik lagi sekali. Nak cuba buat 7 pendakian pada kali ni. Dengan rest one day. Dan kemudian yang pendakian kedua, ketiga terus tak ada rest. Dan kemudian rest one day. Pendakian ke 4 ke 5, rest one day, dan kemudian 6 ke 7. Kalau ikut hari ni, rasanya macam tak boleh. Tapi insyaAllah, pelan-pelan. Dan saya pun bekerjasama dengan guide-guide yang apa, yang berpengalaman. Semalam actually nak naik kat sayap-sayap tu dah, rasanya dah nak give up dah. Tapi sebab guide Cik Razak ni kata, jom pergi. Jalan juga, Alhamdulillah, sampai. So, dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah saya akan tangkap video lagi. Kali ni naik memang tak ada tangkap gambar dan sebagainya, sebab dah banyak dah menggambar. Tapi sebenarnya tak dapat. Jujurnya, sebab dah rumah. Tapi insyaAllah kita tengok nanti 6 lagi trip. InsyaAllah berjaya, insyaAllah. Okey, dengan itu, terima kasih.